Seorang wanita gadis hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Ada yang hamil 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian dia menikah. Jika bayi yang dikandung lahir tidak kurang dari 6 bulan dari usia pernikahannya, apakah anak tersebut dinisbatkan sebagai anak dari laki yang wanita-wanita tersebut? Tidak ada cerita 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Pokoknya asal dia curi stat, mencoblos sebelum hari H, maka anak yang lahir itu nanti efeknya 4. Yang pertama, tidak boleh pakai binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka tidak boleh dia menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu hidup, bapak itu mati, anak itu tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau ternyata anak itu gadis, nanti setelah 25 tahun dipinang orang, maka bapak itu tidak boleh menjadi wali pada acara nikahnya. Walinya siapa? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim.